jamnya jamnya ini baru yang jam tadi. Iya, dan kalau Dan bikin GSSI turun tanggal 28 aja digaji. Nih. Nih, GSSI ini. Saya boleh komen nih. Ini saya ngomel kan. Nih, GSSI nih. Eh, tolong saya GSSI. Saya tugas di kawasan, ya kan? Gaji belum turun sampai sekarang. Ya. Belum turun kita. Komandan kayak yang itu turun sekarang nyambung kau ini jelas ini rusak, ya gaji lu gak turun emang ada sama saya urusannya lagi yang kagak gue dan itu kak kamu saya yang sana biar komandan tahu terus kalau saya tahu maksudnya saya pinjam duit nih buat tanggan ya. WA, STNK, sampai lu baru sama ya, Yasam, gaji gak turun berarti security lihat WA saya bang mau demo itu udah itu bercanda ini lagi pada puyang nih semua bukan saya doang ya elah, push up dulu udah, siap nah, ya. 3.000 ya usapnya yang seperti diajarkan dulu itu itu orang kau bikin. Iya pak, maaf. Kalau dia kenapa-napa kepalanya pecah kemana? Iya pak, maaf. Ini tadi di handphonenya namanya di mana? Yang bawa motor tadi ini kan? Sering melakukan pencurian-pencurian spion. Jadi sementara pengakuannya beberapa hari yang lalu
dia atau bersama temannya sudah berhasil mencuri spion mobil di daerah Bintara. Itu kita cek TKP dulu, nanti kita akan tentukan TKP dengan keterangan. Apabila nanti di sana tidak ada yang mencuri spion, mereka berarti berbohong. Namun demikian, yang pertama kita lakukan mengamankan, lalu mencek TKP mengamankan keterangan. Untuk spion yang sudah dicuri beberapa hari yang lalu itu sudah berhasil dijual ke daerah kota yang bernama inisial A. Nanti kita serahkan juga ke Polsek supaya nanti reserse Polsek yang menangani seperti apa. Kenapa? Supaya pelakunya bisa dibuat.
ke 480 dadah seperti itu proses syuting. Jadi tahun itu masyarakat kehilangan atau dijamret handphonenya atau motornya hilang atau spionnya hilang seperti itu, minta tolong agar tidak bosan-bosannya kami menyampaikan agar selalu membuat laporan polisi supaya kita juga mempunyai data data kejadian-kejadian tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di wilayah Jakarta supaya kita perbudak proses supaya kita mengetahui seperti apa tindak kejahatan yang terjadi di Jakarta kita mengetahui. Jadi untuk sementara kita menghubungi dulu yang polisi agar nanti kita koordinasi dengan mereka dan kita bersama nanti buat laporan supaya apa supaya nanti ini bisa dilakukan penyidikan proses hukum kan gajikannya polisi itu masalah. Terus kalau aduannya masyarakat nggak ditanggapi bukan pelayan. Terus kalau pelayan tidak melakukan pelayanan bukan pelayan. Tapi saya udah seminggu yang lalu Gak apa-apa. Gak masalah, Avanza itu kan? Avanza. Habis saya kalau gak salah taksi ini. Iya. Dua kali. Ini hari apa kemarin terakhir? Senin. Nah, baru. Kalau ya ada dua kali yang sama barengan sama Avanza. Ya, Avanza. Dan itu mereka kita bisa di sini berdasarkan pengakuan mereka dan barang-barang itu jual ke bosnya dia menang. Nah itu nanti sudah saya share dalam bapak semua ini menampak terserah bapak. Tadi kita tangkap dia jam 3 kita ke Bekasi dulu Fortuner di sana kami operasi juga. Emang kami begini pak? Enggak, yang sampai habis nyolong Fortuner juga itu nyaspionnya. Emang kami begini, bikin meresah, bikin resah penjahat tadi. Tiba-tiba dia kaget kan juga di belakang. Terserah apa pak? Kalau nggak di laporan mereka paling minta satu kali 24. Dengan bapak melapor berarti bapak menyarankan bukan menyarankan batas-batas yang menyuruh polisi agar bekerja sesuai dengan kondisi. Kepalanya kayak gini. Jangan, Pak.